Komandan Batalion 410 Alugoro Blora, Letnan Kolonel Infantri Muhammad Heri Amlullah Shos MH, resmi menjabat sebagai Dandim 0728 Wonogiri. Acara lepas sambut Dandim 0728 Wonogiri berlangsung di Rumah Dinas Bupati Wonogiri pada Senin malam. Suasana hangat dan akrab terasa dalam acara lepas sambut Dandim Wonogiri yang berlangsung di Rumah Dinas Bupati Wonogiri pada Senin malam. Sekda Wonogiri Dr. Andes Suharno MPD menyampaikan bahwa acara lepas sambut merupakan tradisi untuk mengikat silaturahim antara pemerintah daerah bersama Kodim. Atas nama Pemkab Wonogiri, Sekda mengucapkan selamat datang kepada Letnan Kolonel Infantri M. Heri Amrullah Shos MH sebagai Komandan Kodim 0728 Wonogiri, yang sebelumnya menjabat Komandan Yonif 410 Alugoro, Blora, Jawa Tengah. Sekda juga mengucapkan selamat jalan kepada Letnan Kolonel Infantri Basuki Sepriadi, yang sekarang berdinas sebagai Wakil Kepala Jasmani Kodam 16 Patimura, Maluku. Letkol Infantri Basuki Sepriadi menyampaikan bahwa selama 2 tahun berdinas sebagai Dandim Wonogiri, wilayah Wonogiri sangat aman, tertib, dan tentram. Ia berharap kepada Dandim yang baru agar dapat menjaga kondusivitas serta meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak. Kami berharap dengan bergantinya pejabat Komandan Kodim 0728 Wonogiri ini, Wonogiri ke depan akan semakin aman, kondusif, tertib, dan sukses sebagaimana semboyannya dengan sesarangan membangun Wonogiri. Sementara Dandim Wonogiri yang baru, Letkol Infantri M. Heri Amrullah Shos MH, berjanji akan melanjutkan tugas-tugas yang direncanakan Komandan Kodim sebelumnya. Dalam jabatan Dandim ini, tentunya kami akan melanjutkan program-program yang telah dicanangkan dan direncanakan oleh Dandim yang lama, yaitu Letkol Infantri Basuki Supriyadi, untuk bersama-sama membangun Wonogiri. Kontributor Wonogiri, Jawa Tengah, Asik Marsudi melaporkan.